Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah gabungan bilangan nol dan bilangan asli. Sehingga bilangan cacah adalah bilangan bulat dari nol ke bilangan bulat positif dari 1 hingga tidak terhingga. Menunjukkan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat. Udin memiliki 1 kubus. 1 kubus itu disebut dengan satuan. Nah, kalau Udin memiliki 10 kubus, yaitu namanya puluhan. Nah, 1 kubus itu jumlahnya ada 100, jadi disebut dengan ratusan. Menunjukkan bilangan, lambang bilangan nilai tempat. 1, 2, 3 itu dibacanya 123, di mana nilai 3 atau warna merah ini satuan, 2 warna hijau ini puluhan, 1 yaitu ratusan. Nah, sekarang kita belajar bersama ya, menunjukkan lambang bilangan nilai tempat. Sama kayak tadi, 353 itu dibaca 353, di mana nilai 3 terakhir itu satuan, 5 di tengah yaitu puluhan, 3 di awal itu ratusan. Selanjutnya juga sama, 432 itu dibaca 432, di mana nilai 2 ini satuan, nilai 3 puluhan, dan nilai 4 ratusan. Mengurutkan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat. Urutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini saya menyediakan 134 atau langsung dibaca ya, 134, 231, 224, 387, dan 165. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ada yang pertama 134, yang kedua 165, yang ketiga 224, yang keempat 231, dan yang kelima 387. Jadi kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Mengurutkan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat. Saya memiliki 100 kubus ditambah puluhannya ada 4, yaitu 40. Nomor 2, saya memiliki 50-an kubus ditambah 5 satuan, dan yang ketiga 100 kubus. Jawabnya mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil, yaitu 50-an ditambah 5 satuan, yaitu 55. Nomor 3 itu 100 kubus. Yang 1, 100 kubus ditambah 40-an, jadi 140 kubus. Membandingkan lambang bilangan. Di sini Udin memiliki nilai atau lambang bilangan 134. Dan Mutiara memiliki 165. Jadi berapakah yang lebih besar antara lambang bilangan yang Udin punya dan Mutiara? Ya, betul sekali. Udin 134 lebih sedikit daripada punya Mutiara 165. Jadi 134 kurang dari 165. Udin mempunyai lingkaran. Di dalam lingkaran ini ada lambang bilangan 331. Dan Mutiara memiliki 233.
Jadi, punyanya Udin itu lebih besar karena 331 lebih besar daripada 233. Saya memiliki dua puluhan kubus dan Udin memiliki 50-an ditambah 5 satuan. Jadi punya Udin lebih banyak kubusnya daripada punya saya. Yang kedua yaitu ada 100 kubus dan 40-an kubus. Kalau dibandingkan 100 sama 40 itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, jawabannya 100 lebih besar daripada 40 kubus. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.